Oke, halo, balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau mendokumentasikan gitar WE klasik. Klasik nylon cutaway, warnanya bronze seperti ini. Ya, bentuknya adalah ini cutaway gitu ya. Ini dikirim ke mana? Cirebon ya. Oh ya, ini saya dokumentasikan dulu sebelum dikirim ke Cirebon. Jadi udah di QC. Kita tes juga ya belakangnya seperti ini. Oke. Kayak gitu. Ini preamp-nya pakai Prender LC kayak gini. Kalian bisa lihat nanti. Ya. Oke. Dan gitar ini stoknya masih ada enggak ya, Mar? Masih ada enggak nih? Masih. Kalau teman-teman tertarik dengan gitar yang kayak gini, WE gitar ada beberapa sih. Ada lumayan banyak variannya untuk WE gitar juga ya. Jadi ada yang di situ ada Grand Series ya. Grand Series, terus ini yang non cutaway yang standar ya, jadi yang standar gitu ada juga, terus ada yang Grand Series cutaway, terus T Series, Y Series, banyak LK Series. Kalian dengan budget yang masih masuk soundnya ya, kalian bisa dengar. Jadi untuk routingnya adalah dari gitar masuk ke pedalboard. Nah, di pedalboard ini saya nggak pakai apa-apa, cuman tambahin reverb sedikit. Ini kalau the dry-nya gini tanpa reverb. Gitu. Saya kasih reverb sedikit biar asik. Seperti ini ya soundnya. Sekarang saya mainin pakai pick, cobain. Oke, seperti itu aja, simple untuk dokumentasi dari WE gitar klasik nylon cutaway. Kalau teman-teman tertarik dengan merek WE ini, kalian bisa dapatkan di sini juga. Di deskripsi nanti ada link pembeliannya, bukan link pembelian sih, lebih tepatnya link toko yang akan kalian bisa klik dari situ. Nanti kalian tinggal cek aja WE gitar atau yang lain atau barang-barang yang ada di sini. Coba biar Mas Soleh kasih lihat. Nah, ya ada yang elektrik juga, WE-nya juga, atau yang lain yang ada di sini. Ada banyak stoknya kita. Ini ready stock semua. Kayak gitu. Oke, seperti itu dulu guys informasinya. Jadi jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.